Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dermawan dimanapun Anda berada. Saya Ahmad Ridho Indra dari Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Selatan, dan saat ini saya bersama masyarakat Kalawan Indonesia serta dari Humanity Medical Center, yang dimana kegiatan kita saat ini seperti terlihat di belakang kita lagi memuat untuk logistik bantuan kemanusiaan ke salah satu desa, yang dimana desa ini mengakses menuju desanya sangat sulit untuk menggunakan roda 4 atau melalui darat, sehingga harus melalui sungai kecil, yang dimana itu logistiknya kita muat di kapal atau perahu kecil, yang dimana kegiatan ini juga ada melibatkan tadi HMC, yang dimana kita akan ada pemeriksaan medis. Nah, di sini ada PIC kita, permisi Bang Febri. Oke, Bang Febri mungkin perkenalkan dulu. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju Bang, permisi. Ya, perkenalkan saya Febri Ansa, khususnya PIC untuk daerah Barito Kuala. Jadi untuk kegiatan hari ini kita rencananya mau ke desa Sinar Baru yang bertempatnya itu di SMPN 3 Rantau Bedau. Di sana ada jumlah kapal sekitar 157 dan jumlah warganya yang mengungsi di SMP itu sebagai pengungsian itu ada sekitar 200 jiwaan. Nah, jadi ini Bang, mungkin sebelum kita berangkat bisa di intro dulu nggak, berapa jauh sih menggunakan kapal ini untuk menuju SMP 3 tadi? Kalau dari Banjarmasin sendiri kan untuk normalnya itu sekitar 1 jam pas tepat di depan ini. Oke. Setelah itu kalau setelah di sini karena nggak bisa mobil kayak Avanza atau semacamnya, pakai perahu atau yang biasa kita sebut loto itu sekitar masuk ke dalam itu sekitar setengah jam. Oke, jadi estimasi ketika situasi normal 1 jam 30 menit dari Banjarmasin. Jadi ini kita mau pulang.